Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya coba akan mereview yang selalu membantu tiap hari dalam mencari rezeki, yang paling setia di dunia ini, yang gak pernah menyakiti saya. Coba kita langsung simak videonya ya, saudara-saudaraku. Jangan lupa dukungannya, klik tombol subscribe ya. Mari kita simak videonya ya. Nah, kita sekarang akan mereview yang selalu menemani hidup saya ya, setiap hari, setiap pagi, dan tidak pernah menyakiti saya ya. Malah dia selalu membantu mencari rezeki yang Allah berikan. Inilah dia, gerobak dan motor ini nih ya. Tidak ada paling setia di dunia ini selain ini nih, gerobak sama motor ini nih. Ini gerobak sayur saya sebelum diisi sayuran ya, kayak gini nih. Ini tempatnya itu khusus, ini di sini biasanya khusus buat tahu, ini di sini buat ikan, terus ini di sini itu buat jajanan ya, jajan pasar. Terus di sini itu campur-campur lah nanti sayuran, tapi ditata nanti ya, tata rapi. Di sini nanti campur-campur ya, ini sebelum diisi sayuran, sebelum belanja ya. Terus yang di sini nih, ini nanti kalau udah diisi cantel-cantel ya, dicantel-cantelin kayak gini. Nah, ini di sini nih khusus buat kangkung ya. Ini sebelum diisi kayak gini nih ya kondisinya, bayem gitu ya. Nah, sebelah sini ini khusus buat daun bawang ya, daun bawang, terus termasuk kacang juga taruh di sini. Nah, ini nih di atas ini buat tempe ya. Biasanya tempe di atas ini, terus ini juga tempe di sini ya. Nah, ini setelah diisi sayuran kayak gini ya. Tadi kan kita sudah melihat sebelum diisi sayuran gerobak. Ini kalau udah diisi sayuran kayak gini nih bentuknya. Nah, ini jadinya begini ya kalau udah dikasih sayuran ya. Tempat-tempat yang diisinya kayak gini ya. Ini di atas ini khusus tempat tempe ini ya. Sini di sini kayak bumbu-bumbu gitu kan, tempe. Tempat kerupuk. Banyak bos. Kamu satu. Ya. Kalau ini di bawah khusus buat hijau-hijau ya, buat sayuran seperti kangkung. Ini bayam di sini ya tempatnya di bawah. Nah, ini bayam di sini tempatnya ya di bawah ya. Saya bukan tukang sayur yang besar ya. Saya hanya cuma tukang sayur kecil-kecilan aja ya, gak seperti orang-orang yang modalnya banyak, modalnya besar gitu ya. Ayo bos. Iki jajane. Iya. Iki jajane, jajane ya. Tuh, oh, milih. Gak ketemu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.